Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Widya Channel. Kali ini saya akan membuat brownies coklatos puding busa. Yang mau tahu bahan apa saja yang saya gunakan dan bagaimana cara membuatnya, tonton terus videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa sambil tonton videonya, like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video saya selanjutnya dengan durasi yang aman tentunya. Baiklah, pertama kita akan membuat brownies coklatosnya dulu. Bahan-bahannya 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok makan minyak sayur, 1/4 baking soda, 1/4 sendok teh baking soda ya, kemudian 1 bungkus coklatos, dan 8 sendok makan susu cair. Oke, next kita ke cara membuatnya. Oke, cara membuatnya, kita campurkan tepung terigu, coklatos, gula pasir, baking soda, kita aduk sampai merata ya. Seperti ini. Terus kita tambahkan susu cairnya. Kemudian kita aduk. Kemudian kita tambahkan minyak sayur. Kita aduk lagi. Sampai merata ya, jangan sampai ada endapan minyak di bawahnya ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, baik kita masukkan ke dalam cetakan yang sudah saya kasih minyak atau margarin juga boleh ya. Kemudian ini kita hentak-hentakkan terus dan dilakukan. Oke, kemudian siap kita kukus kurang lebih 15 menit ya. Nah, selanjutnya kita akan buat puding busanya ya. Bahan-bahannya 1 butir putih telur, 2 sendok makan gula pasir, 1/2 bungkus agar-agar putih dan sejumput garam, kemudian 300 ml air dan pewarna. Untuk pewarna sesukanya ya. Di sini saya menggunakan pandan. Kalau mau rasa stroberi atau mawar ros atau anggur atau apa, terserah selera bunda-bunda ya. Next ke cara membuatnya. Kita akan membuat pudingnya dulu ya. Kita masukkan air.
agar-agar dan garam. Kita aduk. Mendidih ya, kita rebus sampai mendidih. Nah, sambil kita menunggu agar-agar mendidih, kita akan buat busanya ya. Kita masukkan gula sama putih telur, kita kocok sampai berbusa. Setelah 15 menit, ini browniesnya sudah matang ya bunda. Kita matikan dan kita tiriskan. Setelah seperti ini, kocokan telur sama gula, agar-agarnya ini sudah mendidih ya. Kemudian kita campurkan di dalamnya. Merata, kita tambahkan pewarna pandan. Kemudian kita aduk rata. Setelah diaduk merata seperti ini, kemudian kita taruh di atas browniesnya ya. Kita taruh di atas browniesnya seperti ini. Kemudian kita tunggu sampai dingin dulu ya. Nah bunda, selanjutnya sambil menunggu puding busanya dingin, sekarang kita akan buat agar-agarnya, ditaruh di atasnya ya. Bahannya cuma dengan 250 ml air, separuh bungkus agar-agar, 2 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Dan sekarang saya akan menggunakan warna pink rose. Oke, kita next ke cara membuatnya. Oke, kita tuangkan airnya, gula pasir, agar-agar, kita aduk. Oke, setelah itu kita rebus sampai mendidih ya. Nah ini sudah mendidih ya bunda. Kemudian kita tambahkan pewarna sesuai selera ya, mau pewarna apa aja. Nah bunda, ini puding busanya sudah kenyal seperti ini ya. Kemudian kita taruh agar-agarnya di atasnya. Kemudian kita dinginkan ya. Nah, caranya seperti ini ya bunda. Kita akan dinginkan terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke dalam kulkas. Kalau sudah dingin, baru kita tiriskan. Nah bunda, ini sudah jadi dan sudah kenyal. Kita akan lepas dari cetakannya ya. Nah bunda, jadinya seperti ini ya, agar-agar nih, brownies
coklatos puding busa. Jadi seperti ini ya jadinya. Oke, kita akan potong. Nah bunda, jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini ya bunda. Brownies coklatos puding busanya. Jadinya seperti ini. Bagus kan? Dan rasanya enak banget ya. Kenyal banget. Baiklah, semoga resep ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.